Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Darda Daraba, MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Saya hadir di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi ini melaksanakan vaksin. Vaksin hari ini saya adalah vaksin yang kedua, yang tentunya sesuai aturan. Setelah vaksin pertama, saya mengikuti vaksin kedua. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa alhamdulillah pada saat vaksin pertama sudah selesai, alhamdulillah biasa saja, dan gejala juga bagi saya hampir tidak ada yang pertama, karena saya tidak merasakan ataukah saya tidak memperhatiannya. Kemudian yang kedua, hari ini alhamdulillah saya bisa jalani juga, dan alhamdulillah vaksin ini mudah-mudahan berguna bagi tubuh saya. Dan saya yakin bahwa pasti program pemerintah adalah kebaikan masyarakat. Itu yang pertama saya ini. Yakin betul bahwa pemerintah pasti berbuat yang terbaik untuk masyarakatnya. Yang kedua bagi saya, karena ini vaksin, pasti berguna bagi diri saya. Yang ketiga tentunya harapan bahwa setelah vaksin yang kedua saya ini, insya Allah harapan kita bersama, harapan saya pribadi bahwa bisa terhindar atau melawan COVID, meningkatkan imun di dalam tubuh saya sehingga bisa mencegah apabila ada virus COVID-19 yang masuk di dalam diri saya. Kira-kira itu saya imbau sama masyarakat, jangan takut, pasti program pemerintah ini yang terbaik untuk masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.